Lihatlah, kasihan banget kelomangnya pakai tutup botol plastik kayak gini. Mari kita evakuasi ke cangkang yang lebih layak lagi. Seperti biasa, masukkan ke wadahnya dan tunggu sampai si kelomang pindah cangkang. Tapi ternyata saya tungguin sampai malam belum juga pindah. Saya curiga perutnya terjepit di dalam tutup plastik itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu melepaskan tutup plastik itu dari perut si kelomang. Maaf ya kelomang, ini demi kebaikan kamu. Nah, benar kan perutnya sampai terjepit seperti itu. Setelah tutup plastiknya dilepas, kelomangnya langsung mengarah ke cangkang baru dan masuk ke dalamnya. Mungkin karena dia pengen cepet-cepet pakai baju baru. Beginilah penampakan kelomangnya setelah evakuasi. Semoga dia suka dan nyaman di tempat yang baru.